Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen MS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren Tiga. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi sekaligus didalami oleh sidang komisi kode etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen MS.